Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto jidak jeduk dengan versi seperti di Alit Motion ya. Jadi dengan menggunakan DJ Zitro 2 dengan versi slow-mo yang terbaru. Nah baik, jadi di sini admin menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi CatCut ataupun aplikasi CapCut, dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kemudian di sini kita langsung saja masuk di bagian New Project. Kemudian kita pilih satu foto yang akan kita editing ya. Kita akan membuat sebuah file tambahannya terlebih dahulu. Nah kemudian di sini kita klik bagian fotonya. Kemudian di sini kita zoom di bagian layar. Nah di sini bisa kita zoom. Kemudian untuk animasinya di sini kita tambahkan untuk animasi di bagian masuk. Oke, kita pilih di bagian masuk, kemudian kita kasih yang namanya vertikal ya. Jadi sebentar teman-teman, kita akan cari rock vertikal ya. Jadi kita kasih untuk animasinya rock vertikal. Kemudian di sini kita fullkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa watermark-nya bisa kita klik dan kita hapus ya. Nah, oke, kemudian kita simpan. Oke, kita ekspor dan kita klik selesai, dan kemudian kita membuat file yang kedua. Caranya masuk lagi ke bagiannya project, kita pilih sebuah foto yang sama. Kemudian jangan lupa buat fotonya bisa kita zoom sedikit saja. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan untuk animasinya, yaitu animasinya masih sama di bagian in ataupun bagian masuk, dan di sini kita kasih ya rock horizontal ya. Jadi yang rock horizontal seperti ini. Kemudian jangan lupa buat watermarknya bisa kita klik dan kita hapus ya. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk di bagian kita simpan dengan cara klik tanda panah pojok sebelah kanan atas, kemudian kita pilih bagian ekspor. Nah, oke, kemudian di sini kita klik selesai dan kita langsung saja membuat file utama. Caranya masuk new project. Kemudian teman-teman bisa dapatkan mentahnya dalam bentuk video di link deskripsi ya. Oke, kemudian di bagian sini untuk videonya bisa kita hilangkan untuk suaranya. Oke, jadi kita sampai di sini. Oke, kemudian sisa videonya untuk mentahnya kita hapus ya. Nah, kemudian untuk videonya bisa kita klik, kemudian kita hilangkan suaranya agar tidak macet-macet ya. Kemudian kita masukkan bagian musiknya di bagian bawah ada di audio. Kemudian kita pilih bagian ekstrak. Nah di sini teman-teman bisa ambil sebuah video yang sama ya, tetapi kita ambil musiknya saja. Oke, kemudian teman-teman bisa tentukan beatnya. Caranya kita klik saja bagian musiknya. Nah kemudian di sini kita pilih bagian maskat. Oke, jadi untuk caranya seperti ini teman-teman. Oke, untuk menentukan beatnya seperti itu. Jadi di bagian akhir saja yang kita kasih, kemudian di sini kita klik bagian centang. Nah kemudian langkah yang pertama kita langsung aja klik lagi tanda plus, kemudian kita masukkan sebuah video yang sudah kita buat di awal tadi dengan rock vertikal. Nah seperti ini. Oke, kita seperti ini. Nah teman-teman bisa di zoom saja. Oke, seperti ini.
Oke, jadi kita ambil posisi yang seperti ini, teman-teman. Kemudian caranya kita tekan saja bagian videonya, kemudian kita split. Nah, sisa dari videonya bisa kita klik dan kita hapus, kemudian kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa kita buat double, caranya kita bermain di bagian copy ataupun salin. Nah, oke, kita copy seperti ini. Kemudian kita paskan menggunakan acuan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Nah, kemudian di sini langsung aja teman-teman bisa masuk dan kita masukkan sebuah project dengan rock horizontal. Oke. Oke, di bagian sini bisa kita klik. Dan kita split ya. Kemudian sisanya bisa kita hapus. Jangan lupa buat di zoom. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita masuk di bagian rock horizontal ya. Jadi sebentar teman-teman ya. Jadi ketika kita pemotongan harus pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita zoom. Oke, kemudian teman-teman bisa paskan di posisi titik kuningnya. Nah, oke, kemudian untuk memperbanyak kita bermain masih di bagian copy. Kita copy dan kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk memindah, oke, jadi untuk memindah teman-teman bisa kita copy ya. Oke, di sini kita paskan terlebih dahulu untuk titik kuningnya. Nah, oke, jadi karena titik kuningnya agak kurang terlihat ya teman-teman. Nah, jadi kita paskan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa dapatkan untuk kedap-kedip putihnya. Caranya kita klik saja bagian potongannya, kemudian di sini kita pilih yang namanya white flash ya, white flash. Kemudian kita pilih apply to all. Nah, kemudian seperti ini. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa copy di bagian yang di sini. Oke, bagian sini bisa kita copy. Kemudian kita tekan dan kita geser ke belakang untuk memindah. Kemudian tetap acuan kita adalah titik kuning yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Oke, kita copy lagi. Dan kemudian untuk memindah dengan yang rock horizontal, sama kita copy, kemudian kita tekan dan kita geser ke belakang. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan sebuah video kembali. Jadi yang kita manfaatkan adalah sebuah video yang sudah kita potong di sini. Cara untuk membuat video ini menjadi double, kita bermain saja di bagian copy, kemudian kita atur posisinya, tetapi tetap sama acuan kita adalah titik kuning yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk hasil editan sementara seperti ini teman-teman. Oke, kemudian